Raffi Ahmad bakal tinju lawan Ariel Noah, warganet malah nantikan Nagita Slavina versus Ayu Ting Ting. Raffi Ahmad akhirnya menyetujui tantangan duel tinju yang dilayangkan oleh Raja Sabta Oktohari selaku promotor pertandingan Superstar Knockout. Pada kesempatan itu, suami Nagita Slavina ini bahkan telah memilih sosok yang menjadi lawannya. Tak ingin adu kekuatan dengan selebriti yang lebih muda darinya, Raffi Ahmad akhirnya memilih Ariel Noah sebagai lawan bertandingnya. Keputusan ini ia pilih lantaran khawatir dengan kemampuannya jika harus bertanding dengan selebriti muda. Sementara itu, berbeda dengan semangat yang dimiliki Raffi Ahmad, Ariel Noah justru mengelak saat dikonfirmasi terkait tantangan tersebut. Namun baru-baru ini, Ariel Noah berubah pikiran. Pasalnya Raffi Ahmad baru saja mengunggah potret dirinya berhadapan dengan ex-vokalis Peter Pan itu ditemani oleh Desta Club 80S. Seolah menantikan pertarungan antara kedua pesohor ternama ini, Raffi Ahmad pun membocorkan bila akan ada duel antara mereka berdua pada Desember mendatang. Tantangan diterima. Jadi, Desember 2023. Sun, tulisnya sebagai keterangan. Tentunya unggahan ini pun memantik beragam komentar dari warganet. Ada yang bersemangat menantikan duel tersebut namun ada pula yang skeptis. Bahkan beberapa warganet justru menanggapi dengan nyeleneh, salah satunya mendorong pertandingan antar selebriti lain yakni Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting. Apleyase, Ayu Ting Ting versus Nagita, celetuk seorang warganet. Usulan bagus ini, kata warganet yang berbeda. Buh boleh juga tuh, ayo ah, gaskeun Ayu Ting Ting versus Nagita. Bakalan banyak yang nonton pasti melebihi Coldplay, komentar warganet lain. Sebagai informasi, hubungan Ayu Ting Ting dan Nagita Slavina diduga renggang usai isu perselingkuhan Raffi Ahmad dan pelantun, Sambalado, itu mencuat. Meski kedua belah pihak sama-sama bungkam namun isu tersebut berhasil menggegerkan publik.